Bentar ngeri pesan mengenai cipta kerja. Oh. Jadi 30% harus ada itu. Kita masih berbicara tentang itu. Sebenarnya di kita kan ini penting jatuh dulu. Mulang di backup bupati ya, Girem. Jadi memang kemarin kesepakatan kita yang bisa disanggupi mereka untuk pembayaran memang kita ajukan permohonan karena UMKM ini dengan bupati sendiri kita maunya UMKM nanti langsung bayar. Kalau bisa mereka 30 hari memang. Kalau bisa kita kasih 30 hari yang baru kita bayar. Iyalah, ikutin aja soal soal itu kan urusan bisnis ya. Iya. Kita nggak macam-macam. Hanya yang kita minta mereka, lu jualan di tempat kami, hargai produk kami itu aja. Nah, sebagai kepala daerah kan, saya wajar dong meminta itu kepada mereka. Cari duit di tempat saya, tapi rakyat saya nggak bisa diberdayakan buat apa? Gitu ya. Nah, tapi soal bagaimana pembayaran, bagaimana harga-harga kalian nggak bisa kami campuri lah itu. Itu malah dibilang pula pemaksaan kan? Itulah yang bisa disambungkan mereka. Iya lah. Nah, coba satu tempat dulu, kapan apanya, saya hadirkan itu resmi. Memang katanya nanti setelah ada kesepakatan dengan asosiasi, sama-sama lah perizinan untuk MOU yang tidak pernah dijanjikan apa katanya. Jadi saya sudah pertegas ke Alfamaret, makanya ngerti. Iya. Jadi Alfamaret dinyatakan didaftar dulu semua produk. Makanya saya minta supaya didaftar, tapi sampai sekarang satu pun belum ada dari kita. Makanya daftarkan produknya sesuai dengan form yang saya kasih, biar kita kirim ke mereka dulu. Ketika penandatanganan penandatangan MOU, mereka langsung sosialisasi di situ. Jadi kalau nggak klaim kirim, nggak akan terikut nama kalian. Jadi tolong juga, Pak. Sekarang mereka sudah minta sama saya dan dinas langsung mengkoordinir. Jadi anggota asosiasi kita kasih juga data. Pokoknya semua itu, UMKM sesuai dengan daftar yang saya sudah kasih formulirnya diisi, biar kita kirim ke mereka. Kapan selesai? Sudah kita rekap sih sebenarnya, Pak. Artinya begini ya, apa namanya? Kita diskusi ini udah berapa kali kita ini ketemu? Harus ada goalnya. Iya, Pak. Saya udah menunggu. Kalian datang lagi, jadi saya ingat Alfamart yang kemarin saya paksa hadir mereka di sini, ya kan? Ya. Nah, persoalan sekarang Alfamidi dan Indomaret. Nah ini kata tadi Pak Karis, kasihlah data itu ke saya, biar saya panggil mereka nanti ke MOU, udah. Ya Pak. Ya, Pak. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Datanya besok kalian dapat, sudah kasih, Senin sudah bisa kita action. Iya Pak. Hah? Siapa? Oke. Nah itu kita mau bangun tahun depan kantor pajak di Selangit. Dikasih permohonan ke saya urus di segala macam. Saya bilang ini satu tempat dulu 10x10 tempat UMKM. Nah mereka mau kepala pajak. Biar nanti tempat UMKM takut di kantor pajak. Tinggal sini sama hari siamu produk mulung kalau kamu paman siamu kat kamu hubungan diobati diobati ayo makanya kunci sp sekarang di hubungan diobati lima ini kan memang di tanggul sudah sisi dari kantor pemerintah di daerah-daerah kesalifikasi dan apalagi hari tahun ini Pak, kayak di Tanjung dan di bandara kira-kira untuk bandara kalau bandara kau tanya ibu lah. Bu kalau si juru lah mama kamu, bu kalau ada yang kosong di situ minta tolong lah bu, ya bukan yang ngisi itu aja. Bandara modelnya kan bangun sendiri, bandara modelnya kan bangun sendiri. Iya ada beberapa tempat di sini kemarin ditawarkan. Saya pikir cocok juga. Saya udah gundah gali itu. Yang pas pintu keluar itu kan ada kejadian itu. Oh iya. Tahu lagi.
yang saksi siapa itu pak? Yang tadi pernah ditawarkan ke ibu, ya kan? Kami yang ibu, kami aja ngisi itu, ya? Di pelabuhan. Kau kan dekat sama ibu. Kalau orang ini mungkin nggak sih. Dekat juga ya kan? Ya kalau dekatnya. Iya nggak tahu. Kalau tahu sih nanti tidak kami tanya itu ya pak. Tidak kami tanya itu sama ibu. Pelabuhan Ferry ini apa? Pelabuhan Ferry yang di Toba, kan? Dia jelas kan? Pak Budak pun. Ii maju. Ii maju. Wereng maju selip kas bet kamu. Wereng maju tadi ceng bet kamu. Wereng maju nong asai. Gor-gor mulai bet keris koperasi. Alpama. Alpama. Iya pak. Baru mau musik nasi nita. Iya pak. 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 Anu itu situ. Untuk makasih juga. Intinya Pak alawak Pak kan secara umum sama makinnya seperus Bapak. Jadi lebih kualitas lebih mutlak alawak Pak. Ya mau pas juga. Nama ring ke kami Pak dan juga Pak. Kamu boros di boros doh minyak di desa nami masing-masing Pak. Iya. Balap peti nih Pak boros lugau. Oh berarti udah store PR dong. Berbang nggak saya? Iya pak. Pak sudah, ya kan? PDAM sudah untung. Nah, laporan akhir tahun terus untung terus sudah pertanian 10 miliar, oh, kan senang saya. Rumah sakit teruntung sudah untung 40 miliar. Selama ini subsidi, PDAM subsidi. Nah yang sekarang jadi beban pikiran saya ini sampai sekarang ini terus sudah tambang kita. Maka rencana saya membawa holding. Jadi perlu sudah aneka usaha tapi holdingnya. Jadi tinggal satu orang saya tunjuk direktur utama. Udah. Jadi pada kayak gini ada perlu sudah lain direkturnya, ada tambang lain direkturnya, PDAM lain direktur, ada perutio lain lagi direkturnya. Jadi kalau satu holding gampang kita, tinggal nyalain si direktur. Ini anak perusahaan lain kok rugi, oke? Ini sekali panggil lima banyak alasan semua kan? Itu cek dulu kabar ekom dan sampai di mana itu penyatuannya itu holdingnya oke kalau nggak ada yang lain ya terima kasih semangat bekerja terus segala macam ya tanggal 28 kita ada Natal di sini khusus eselon 2 eselon 3 sama camat ya kayak kemarin kalian mau pameran di situ bolehlah. Oke Pak. Tapi jangan Pak. Dimarahi lagi kalian. Iya Pak. Ya. Permisi nanti sama Ibu Pak. Asal diletakin gitu. Ayo turun market BT itu, biar mau coba. Ayo gua masih bayar nonton. Mau lor. Tapi aku di lantai. Jangan. Harus ada seni tinggi. Namanya jualan. Iya. Iya, harus menarik lah. Cara tahunan Pak Mas itu juga tak ada fair nggak ada juga yang udah anggarannya sudah di sini semua susun kok untuk jadi kalau kami ucapkan terima kasih Pak sama Bapak sudah memberikan waktu memberikan siap-siap sama Bapak terus ya. Terima kasih sukses selalu Pak. Amin. Kita ya, mungkin sukses dah. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, ini kami juga Pak, ini berdua yang kita Pak.